Oke, teman-teman, kita akan pindah ke pulau sebelah ya, ke Pulau Hongsaemun. Pulau tiram yang berbatu merah ya, teman-teman. Let's go, ikuti terus videonya. Come on, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Cantik sekali guys pantainya. Coba di surga, boleh jalan-jalan. Jalan sebelah sana. Yakin keren sekali guys. Teman-teman, aku sekarang ada di Hongsae apa sih namanya? Pulau Hongsae ya. Hongsae itu warna merah. Dan tahu nggak guys, di ngisor ini banyak iwaknya kecil-kecil yang hitam-hitam itu loh. Tadi aku habis apa? Ngerendam kaki di situ agak geli-geli gimana gitu dimakan ini kan. Begini view-nya ya, alhamdulillah cuacanya agak terangan, matahari udah mau keluar. Tapi anehnya tadi ya, pas di Pulau Setan itu kok mendungnya sangat gelap, giliran pindah ke sini jadi terang nih guys. Dan tau nggak di sana juga tadi ada kuburan loh. Nah, seperti ini view-nya. Ikuti terus videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya guys ya. Terima kasih yang sudah hadir, sudah nonton, sudah ngikutin video Fitri. Ini namanya Hongsaemun. Jadi naik perahunya tadi 1 jam lebih ya untuk kesini. Kalau ke Devil, ke Pulau Tangan Setan tadi atau Devil Hand itu 1 jam kurang 10 menit. Oke. Okay. Ini dari Devil Hand sekitar 10 menit tadi naik kapalnya.
Cukup so nice, dan ini ada bolongan seperti goa guys, tapi ini banyak sampah ini ya, kita nggak usah masuk ya. Itu pohon warungnya juga udah bunga. Ya Allah guys, ada pohon jeruk tuh, tapi sayangnya nggak buah. Subhanallah, begitu indah ciptaanmu ya Allah. Dan alhamdulillah saya bisa menikmati keindahan ya. Banyunya ini sangat jernih sekali guys ya, nggak ada kotoran sama sekali. Kita lanjut yang sebelah sana ya. Let's go, terus ikuti. Woi Bang Yau, liko hyping kok. C. Yau C. Mci ya. Ya ampun. Ayah. Cantik sekali. Tadi live tapi sinyalnya ini enggak ada ya. Ada Yuyu guys. Lanjut ya, cantiknya guys. Dan ini sangat resik sekali tempatnya. Kalau ini tempatnya halus ya, kalau yang di Devil Hand tadi itu Devil Hand sangat terjal. This is the Philippine paper. Belajar silat. Saya runner saya. Oh, aku nggak tahu lah, kita jalan aja ke sana. Gitu nggak bisa renang ke sebelah sana, bagus kayaknya ya. Oh, batang anu kae batu ketemu. Masa? Harusnya bawa pelampung ya. Guys, ini batunya unik sekali loh teman-teman. Jadi dia itu mirip kayu. Kayak mirip kayu ya. Wih, asli ya. Bagus. Tapi batu ini iya ya kayak kayu ya. Tuh. Ya, seperti ini. Jadi susunannya itu dia kayak kayu yang sudah lama gitu ya. Wow. Benar-benar keren. Ya Allah guys, yakin keren banget nih tempatnya. Hari ini aku nggak hiking ya, cuman mau di pantainya aja lah. Boleh tuh naik ke atas nanti. Naik tipis-tipis. Di
sini batunya agak-agak coklat ya. Kalau yang di Defile Hand tadi batunya putih-putih kayak model belimbing gitu. Ini banyak apa? Cangkang ostosals itu apa sih namanya sih? Ini ya, tapi yang sudah membatu ini. Nah, ini nih ya. Ini cangkang yang dibikin oyster sauce itu loh. Apa sih? Bahasa Indonesianya oyster sauce itu apa sih? Saus tiram. Nah, ini adalah tiram ya. Cangkang tiram ya. Ya ampun, hampir lupa bahasa Indonesia, guys. Banyak bekas tiramnya ya. Seperti ini. Wow, keren. Bagus oke ya. Asinnya juga lebih asin dari sambung guys. Terus ikuti terus videonya ya guys ya. Dukung terus channel Umi Fitri biar terus berkembang dan biar giat lagi untuk bikin video. Alhamdulillah di sini cuacanya bagus. Cuma anehnya tadi pas di Pulau Setan kok langsung mendung, gelap gulita dan banyak itunya. Ya. Jadi ini kalau nggak pakai sepatu siap-siap hancur nih kakinya. Ini apa? Tiram ini. Tiram yang dibikin buat saus tiram itu kan. Itu kayaknya nggak dalam di sana ya, itu bisa nyebrang ke sana yang bisa swimming. Betapa indah hidup dunia, terasa bagaikan tapi mengapa aku tak sanggup menaikkan. Yup sekali di sana. Alhamdulillah mataharinya tuh ya guys ya.
coba tadi di Dubail Hand seperti ini. Kalau di sana tadi ada sinyal, ada kapal. Kita lanjut jalan lagi ya, guys ya. Wow, tempatnya. Kenapa nggak ada tempat hikingnya? Itu orang-orang Cina ya guys ya, sebelah sana. Ini kalau ombaknya lagi pasang nih sampai sini nih. Tuh ya, sampai sini. Guys, pada kungkum itu ya. Oh, jadi pulaunya cuma sampai sini. Ini ya teman-teman, view di sininya. Jadi airnya agak dalam ini. Tanahnya ini tanahnya merah. Jadi seperti bendungan ini ya. Oh, cantik sekali langitnya. Kita coba jalan-jalan ke sana ya guys ya. Itu yang sebelah sana ya. Kita harus melalui sini, naik sini, terus kita ke sana ya. Mau lihat seperti apa yang sana? Ikuti terus videonya. Seperti apa yang sebelah sana? Let's go.